saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Penyanyi Kai Bahar tampil bersahaja menari bersama peminat di Riruai Anugerah Bintang Popular BH ABP BH ke-35 Karnival Jom Heboh KGH Selangor Generasi Muda di dataran Karnival Stadium Shah Alam petang tadi. Kata Kai yang juga calon top 20 penyanyi lelaki popular dan artis kolaborasi duo berkumpulan popular ABP BH 35 itu, dia tidak tahu menahu mengenai gimmick tarian itu dan tidak menyangka ia mampu berjaya mencuri tumpuan pengunjung. Saya tidak tahu menahu dengan tarian, tetapi apabila dipanggil klub peminat Kai Bahar Empire KBE, saya menari sahajalah. Saya pun tak tahu gerak-gerinya dan hanya mengikut mereka yang turut menari bersama saya. Seronok juga dapat menari bersama. Saya pun layankan sahaja, kita semua sama. Tiada bezanya, katanya kepada BH Online. Selesai menyampaikan lagu O Wanita dan Lulu di Riruai atau Bots ABP BH 35 bersebelahan Riruai penganjur utama ABP BH 35, Felira Skin petang tadi, Kai menerima pelawaan KBE untuk merakamkan video di TikTok. Rakaman tarian itu berlangsung selama lebih kurang 5 menit. Turut menari bersama adalah pengasas Felira Skin, Sharifah Syaira Musin. Kata Kai, meskipun cuaca panas, ia bukanlah penghalang untuknya turun padang dan melayani peminatnya. Alhamdulillah, walaupun cuaca panas, peminat dan orang ramai tetap setia menunggu dan hadir bersama penyokong saya. Terima kasih ABPBH 35 kerana beri peluang pada saya untuk turut serta menjayakan karnival ini, katanya. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.